Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipotesa dengan saya Hadi. Di sini saya ingin memberitahu 5 shortcut yang mungkin belum kalian ketahui. Langsung saja, buka Google Chrome. Shortcut yang pertama adalah Ctrl plus Tab. Fungsinya adalah untuk berganti dari jendela satu ke jendela yang lain. Shortcut yang kedua adalah Alt plus Tab, yaitu fungsinya adalah mengganti dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang sedang kita buka. Lalu shortcut yang ketiga adalah Windows plus M, yaitu fungsinya adalah meminimalkan semua jendela yang sedang kita buka. Kemudian shortcut yang keempat adalah Ctrl plus W, yaitu menghapus dari satu aplikasi ke aplikasi yang sedang kita buka. Lalu shortcut yang terakhir adalah Windows plus E, yaitu membuka File Explorer. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.